Masih ngomongin jemuran nih. Hujan seharian biasanya suka bikin pakaian jadi apek karena masih lembab. Nah, untung ada setrikaan ya. Yap, selain bikin pakaian licin dan rapi setelah dicuci, setrika juga bisa bikin kering pakaian. Kalau pakaian masih agak lembab dan mau dipakai, bisa dikeringkan pakai setrika. Jadi, gak bakal bau apek deh. Nah, karena setrika digunakan setiap hari, apalagi saat musim hujan tiba, pastikan memilih setrika yang berkualitas ya. Teman-teman, setrikaan di sini bisa lebih tahan lama loh, karena dibuat pakai aluminium sebagai bahan baku untuk membuat setrikaannya. Jadi, gak gampang meleleh. Beda sama plastik yang gak terlalu bisa menahan panas dalam jangka waktu lama. Setrika ini juga gak bakal menempel di pakaian, soalnya sudah diberi cat pelapis anti lengket. Satu lagi nih, pengatur suhu panas setrikaannya sudah disesuaikan dengan jenis bahan pakaian. Kayak wol, satin, katun, dan lain-lain gitu deh. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, panas setrika berasal dari elemen pemanas yang bentuknya kayak huruf U. Elemen pemanas ini fungsinya sebagai sumber panas setrika listrik. Dibentuk sesuai dengan model alas setrika. Jadi panas yang dihasilkan bisa menyebar secara merata. Oh iya, kalau kata catatan sejarah, setrika dulu dipakai sama bangsa Yunani. Bentuk setrikanya sih sudah kayak zaman sekarang. Cuma waktu itu mereka belum pakai listrik. Jadi kegiatan menyetrika hanya dengan cara menekan setrika dengan lama ke bagian baju yang kusut. Terus makin lama bentuk setrika berubah. Khususnya pada bagian gagang setrika yang terbuat dari potongan besi. Setrika dengan bentuk kayak gini diberi nama sadiron. Mereka memanaskan setrika dengan cara dipanaskan di depan perapian atau kompor. Kelemahan dari setrika ini, pegangannya ikut panas juga. Karena terbuat dari besi yang sifatnya mudah menyerap panas. Akhirnya, setrika pun terus berevolusi. Mulai dari bahan baku yang digunakan, sama cara memanaskannya yang lebih cepat dan praktis. Jadi deh, setrika masa kini. Untung aja tadi ayah ikut unyil. Mayan dah, dapat setrikaan gratis. Woi Pe, gado-gado dong. Lapar nih. Yeh, si Oga. Mending bantuin gosok baju, noh. Gope dulu dong. Kalau gak ada gope, Oga ah. Gope mulu. Mau dibikinin gado-gado kagak nih? Iya dah, iya. Ah, gosok baju doang sih. Gampang. Eh, lo kok malah berasap gini ya? Waduh. Oga, noh gado-gadonya ya di meja. Gosoknya udah belum? Udah po, beres. Kok perasaan ayah kagak enak ya? Yah, tuh kan bener. Oga, baju ayah gak apa-apa bolong ini. Oga!